lebih keren dari Otan. Teman-teman di rumah juga tahu, Otan yang paling keren di sini. Otan bercanda kok. Teman-teman sudah ada yang pernah lihat merpati ini? Kalau belum, Otan kenalin deh. Namanya merpati Norwich Cropper alias merpati gondok. Berasal dari Inggris. Jauh ya. Selain warnanya yang cantik, ia punya kelebihan mampu mengembangkan tembolok dalam hitungan detik seperti balon. Bahkan, besarnya tembolok ini lebih besar dari tubuhnya. Jurus pamer tembolok balon ini akan ia lakukan saat merasa terancam atau ketika ia akan menarik perhatian si betina. Aduh. Apa enggak berat ya bawa tembolok sebesar itu? Namun sayang, karena kelebihannya ini, si Mama Cropper jadi kesulitan meloloh anak-anaknya nanti. Makanya ia butuh jasa babysitter deh. Setelah bertelur, si paman peternak akan memindahkan telur ini untuk dierami oleh si mama merpati pos sampai menetas. Indukan merpati pos jantan atau betina, keduanya akan saling bekerja sama dalam mengasuh dan memperlakukan anakan merpati cropper bak anak-anaknya sendiri. Merpati memang dikenal sebagai burung yang sangat perhatian dengan anak-anaknya. Ya ampun, Otan jadi terharu dengan kebaikan hati si mama merpati pos. Teman-teman di rumah masih mau lihat merpati yang cantik-cantik lainnya? Sini deh, Otan kenalin. Yang ini namanya merpati Sein. Ia berasal dari Amerika Serikat. Ia selalu terlihat waspada dengan mengembangkan bulu-bulu di kepala dan tubuhnya. Ini namanya merpati Malteser. Ia asalnya dari negara Austria. Saat berdiri, ia terlihat sangat anggun, mirip penari balet ya teman. Nah iya, sebelum jadi merpati hias, dulu sobat Otan ini diternakan untuk diambil dagingnya loh. Untunglah sekarang kamu jadi merpati hias sob. Sayang, cantik begini masa mau dimakan? Gimana teman? Kalian pasti setuju deh kalau aksi sobat-sobat Otan tadi sangat memukau. Makanya, kalau mau lihat aksi yang lebih seru lagi, rajin-rajin nonton si Otan ya. Otan pamit dulu. Dadah!